Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma akhrijna min zulumatil wahmi wa akrimna bi nuril fahmi waftah alaina bi ma'rifatika wa sahhal lana abwaab fadlika ya arhamar rahimin amma ba'du. Terima kasih yang berusaha tuan pengacara majlis. Yang saya hormati Puan Latifah binti Khamis, penolong pengarah kanan Kemas Negeri Kedah, selaku wakil rasmi kepada Tuan Zamri bin Muhammad, pengarah Kemas Negeri Kedah. Yang diraikan juga Tuan Mama Anwar bin Marikur, penolong pengarah Kemas Negeri Kedah. Seterusnya yang bahagia Tuan Syed Fadil bin Syed Ambon, selaku penyelaras Dewan Undangan Negeri Kuala Derang. Tak lupakan kepada saudara Afwan bin Abdul Aziz selaku wakil rasmi kepada pegawai agama daerah Padang Terap, yang berbahagia Tuan Syekh Syukri bin Ismail. Seterusnya yang saya hormati juga Tuan Pengarah Kolej Mara Kuala Negang, para pegawai ahli jawatankuasa Masjid Tengku Sarafuddin Batli Shah. Tak lupakan pegawai Kemas daerah Padang Terap, tuan-tuan ketua-ketua jabatan, wakil-wakil ketua jabatan, akar-akar kaki tangan Kemas Padang Terap, para asatizah kafa Padang Terap, tuan-tuan guru, para alim ulama, para habaib, muslimin muslimat, hadirin hadirat, tuan-tuan puan-puan, mudah-mudahan dirahmati Allah sekalian. Malam ini kita akan membicarakan satu tajuk mudah-mudahan bermanfaat, iaitu kenapa aku diuji. Dalam kehidupan yang penuh pancaroba ini, keindahan dan ketenangan jiwa adalah perkara yang makin payah nak diperolehi. Berapa ramai kita tengok orang rumahnya walaupun besar bertingkat-tingkat, duitnya tebal berlipat-lipat, keretanya bersusun berkilat-kilat, isterinya pun cantik memikat, kadang-kadang jumlahnya 4, tapi rumah tangganya hari-hari kiamat. Apa sebab? Sebab ketenangan benda yang paling payah nak dicari. Inilah yang orang panggil bala, musibah. Dalam Quran Allah Ta'ala menyebutkan, man asaba min musibatin illa bi'iznillah, wa man yu'min billah yahdi qalbah, wallahu bikulli syai'in alim. Surah At-Taghabun. Kata para ulama, musibah ni apa saja yang menimpa kita, sama ada suka ataupun tidak, semuanya dipanggil musibah. Tetapi orang Melayu lebih kenal musibah ini dengan bala. Saya ambil sebagai contoh, takdirkanlah kita, kampung kita kena banjir, na'udzubillah, bah besar. Bila berlaku saja banjir, orang pun kata itu musibah. Lantas ada yang bertanya, ya Allah, mengapa aku diberikan ujian ini? Kenapa aku diuji dengan banjir? Kenapa bala turun begini, ya Allah? Kalau tuan-tuan tanya soalan ini kepada semua orang, semuanya akan memberi jawapan yang berbeza-beza. Bila berlaku, ada lagi mic. Okey, luar tak dengar tu. Oh, okey. Tahu sini. Baju. Baju pula. Okey. Tak ingat nak cerita apa eh. Banjir. Banjir. Ada lagi mikrofon tak ada dah eh? Tak ingat ni ceramah sejam je banyak mikrofon ni. Kalau banjir, kita tanya orang. Pergi jumpa Majlis Keselamatan Negara, dia jawatankuasa keselamatan. Tuan, kenapa kampung kami banjir tuan? Kenapa Al-Ustaz banjir tuan? Apa jawapan Majlis Keselamatan Negara? Dia akan jawab, oh ini hujan lebat, ini banjir sebab ini hujan lebat. Berdasarkan rekod cerapan hujan daripada 1 hari bulan sampai 31 hari bulan, kita tengok 900 mililiter.
Cerapan ini 3 kali ganda daripada jumlah cerapan hujan pada waktu yang sama tahun lepas. Tambah pula dengan fenomena air pasang besar menyebabkan soffit level jambatan di sungai kampung kita ini berada di paras bawah banjir, menyebabkan backflow water masuk seluruh kampung. Kita pun garuh kepala. Ini apa jawapan? Kita pun tak tahu. Backflow macam-macam. Tanya rakan-rakan bahagian hidrologi, JPS ke, PBT ke, tuan, kenapa kampung kami banjir? Oh, hujan lebat. Semua orang akan jawab, hujan lebat. Jumlah hujan melebihi 60 mm. Berdasarkan ukuran kami, jam 2.30 sampailah 61 mm. Berterusan sampai 90 mm pukul 9 malam. Begitulah seterusnya. Semua orang akan menyalahkan hujan bila kita ditimpa musibah. Cuma ingat, kalau kita ni banjir ditimpa musibah, jangan sewenang-wenangnya menyalahkan hujan. Sebab hujan ini judullah, kata Imam Asy-Syafi'i. Hujan ini dia tak akan turun suka-suka hati dia. Hujan turun mengikut perintah. Dia tentera Allah, judullah, tentera Allah. Sebab itu jangan sekali-kali kita celupa mengatakan hujan lebih daripada kadar biasa. Menuduh sebegini seolah-olah menuduh Allah salah ukuran hujan. Sebab dalam Quran Allah Taala sebut wallazi nazzala minas samai ma'an biqadarin fa ansharna bihi baldatan mayyitan kadzalika tukhrajun. Surah Az-Zukhruf ayat 11. Dan akulah yang menurunkan hujan daripada langit biqadarin, dengan sukatan yang tertentu. Tuhan dah sebutlah. Ada sukatan dia. Jangan kata aku turun suka-suka hati, kosek-kosek aku. Dah ada kiraan dia. Biqadarin, dengan jumlah itulah aku menghidupkan bumi yang mati. Sebab itu setiap saat, kata para saintis, 16 juta tan air diwapkan daripada bumi. Dalam setahun 513 juta tan air ini akan digitarkan semula. Sebab itu ada negara dalam dunia walaupun hujan hari-hari tak pernah banjir. Hari-hari hujan. Tuan-tuan Google perkataan Wa'i Ale-Ale, digelarkan sebagai tempat paling basah dalam dunia. Wa'i Ale-Ale, hari-hari hujan tak banjir. Tuhan nak tunjuk, aku boleh turun hujan hari-hari tak banjir. Awak kampung aku turun hujan boleh turun banjir. Maknanya bukannya yang turun pada atas itu bermasalah, yang bawah tapak kaki kamu tu yang bermasalah. Longkang kecil tersumbat sampah buang, lagi masalah hujan kan? Lagi masalah hujan. Dah Tuhan beri warning begitu. Itu tak apalah, jawapan Majlis Keselamatan Bahagian Hidrologi kita hormat. Itu kajian dia. Jabatan Meteorologi itu kajian dia. Tanya pula kepada ustaz yang garang-garang, bengkeng-bengkeng sikit. Ustaz, awak kampung kita kena banjir. Oh, bala. Ini semua bala pada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini bala bencana. Meri amaran, banyak maksiat melakukan Allah Subhanahu Wa Taala. Banyak maksiat, tu bala Allah. Oh, janganlah begitu garang sangat. Ni bala tu, bala ni. Eh, Mekah banjir. Takkanlah bala pula Mekah. Tiap-tiap tahun banjir Mekah. Orang duduk tanah Arab, tahulah tanah Arab tu dia bukan reti hujan. Asal hujan banjir, asal hujan banjir. Air bala ke tidak? Tak juga. Bukan 100%. Bukan 100%. Tanya orang kampung, pakcik, apa sebab kampung kita banjir tahun ni? Oh, ini mambang air mengamuk. Ini budak-budak main mercun tepi sungai, mambang air sudah mengamuk. Main mambang-mambang, ada lagi mambang tanah, mambang api, mambang air, mambang angin, ada lagi. Macam-macam. Tanya pula, dia lain orang yang kita tanya, semua jawapan lain-lain. Kenapa saya diuji? Dia jawab kau ni. Kenapa? Jawapan lain-lain. Tapi mari kita tanya Allah. Eh Tuhan, kenapa aku diuji? Kenapa kau uji aku dengan musibah cuaca, masalah keluarga, duit tak ada, macam-macam. Why? Kenapa kau uji aku? Allah Ta'ala menyebut ada 3 sebab. Pertama, aku uji manusia ini li'ibtila. Apa makna ibtila? Tanda aku sayang pada hamba itu.
Bila Tuhan ni pelik, bila dia sayang, dia uji. Kenapa dia uji? Kerana dengan ujian, orang tu banyak berjumpa dengan lubuk pahala. Contoh, kalau dia tetap dalam perjuangan, mati syahid. Kalau dia mati, kalau dia bersabar, dapat pahala sabar. Kalau dia redha, dapat pahala redha. Kalau dia menahan marah, dapat pahala menahan marah. Kalau dia memaafkan, dapat pahala memaafkan. Sebab itu, setiap ujian Allah beri kepada orang li'ibtila, khusus untuk orang-orang baik yang memang kerjanya buat benda baik. Jadi jangan kita ingat kalau kita ditimpa ujian tu Tuhan benci. Tidak. Naik pangkat. Alif lam mim. Ahasiban nasu ayutraku ayakulu amanna wa hum la yuftanun. Adakah engkau menyangka bahawa kamu akan masuk surga dan mengucapkan kamu beriman tanpa aku test dulu? Allah tanya. Mana boleh tak test? Orang nak naik tingkatan 5 pun kena periksa dulu tingkatan 3. Nak naik semester 1 ke semester 2 pun ada ujian dulu, peperiksaan. Lulus baru naik semester 2. Dan begitulah seterusnya. Surah Al-Ankabut ayat 1 sampai 3. Ini pertama. Yang kedua, Allah Ta'ala menyebut ada manusia yang aku uji tujuannya adalah sebagai kifarah. Kifarah ini untuk tebusan, menghapuskan dosa. Kepada siapa? Kepada orang-orang baik, orang masjid, AJK masjid, orang baik. Tetapi tak sengaja buat jahat. Tak sengaja. Bukan dia sengaja. Tak sengaja. Orang macam ni kena kafarah. Sikit denda lah. Wa akhaznahum bil azabil la'allahum yarji'un. Surah Zukhruf 48. Kami denda dia sikit supaya dia balik ke pangkal jalan. Ini khas untuk orang baik-baik. Bukan orang jahat, orang baik-baik. Macam tuan-tuan lah. Orang masjid. Ni orang masjid semua orang baik. Tapi habis majlis kan singgah kedai Tom Yam. Datang mek tu tanya, "Abang minum apa abang?" Kita pun wow, dia ada gangguan. Keluar huruf wow itu dah jadi rosak jiwa hati kita. Tergoda. Jadi nanti balik ada kafarah sikit lah. Motor tak boleh start, tolak sampai rumah. Nasiblah kafarah yang kau tergoda tadi apa pasal? Dia ada sikit lah. Tertukar selipar orang misalnya, cari-cari tuan tak jumpa, bawa balik sajalah. Sampai rumah sakit lutut, sakit pula lutut. Kafarah. Sebab denda kepada orang yang baik-baik. Yang ketiga, kata ulama, ujian ini Allah beri, barulah masuk peringkat bala. Barulah bala. Bala ni yang ketiga. Selepas daripada kasih sayang, kifarah, barulah bala. Yang ini biasa Allah berikan untuk orang-orang yang memangnya jahat. Fa iyatubu yakun khairan lahum wa iyatawallaw yu'adzibuhumullahu 'adzaban alima fid dunya wal akhirah. Kalau mereka bertaubat, mereka dapat kebaikan. Kalau mereka berpaling engkar, aku akan seksa mereka dengan seksaan yang tak terperi sakitnya. Bermula di dunia lagi sampai ke akhirat, kata Allah. Surah Taubah ayat 74. Yang dalam masjid ni tak terlibatlah yang ketiga ni. Yang ketiga ni orang luar masjid saja. Kita orang baik-baik, sama ada nombor satu ataupun nombor dua. Sebab itu tuan-tuan hadirin hadirat, ingatlah bila kita diuji, itu bukannya dibenci, tidak, tapi menunjukkan kasih sayang Allah. Bahkan setiap pemberian Allah ada rahsianya. Sebagai contoh, ibu-ibu di belakang, tiba-tiba suami kahwin lek siam misalnya, kita pun gelupung, gelepoh, marah. Wah, 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 marah. Kenapa aku ni jadi begini, aku diuji begini-gini? Sabar. Takdir ni, apa juga takdir, dah ditentukan sejak 50,000 tahun sebelum penciptaan langit dan bumi. Itu barang perlu diingat. Ada satu hadis daripada Abdullah bin Amr al-As radhiyallahu anhuma. Kataballahu maqadirul khalqihi qabla an yakhluqas samawati wal arda bi 50,000 sanatin. Hadis Muslim. Nabi cerita Allah telah mencatatkan takdir setiap makhluknya
50 ribu tahun sebelum penciptaan langit dan bumi. Hadis riwayat Muslim. Artinya kalau barang kita hilang kejap lagi, itu Allah tentukan. Dan bukan Allah baru takdirkan tadi. 50 ribu tahun dulu dah Tuhan takdirkan. Nak marah buat apa? Allah dah catat lama dah. Itu satu. Yang kedua, setiap ujian Allah, dia ada jangka masa terhad. Dia takkan sampai bila-bila. Apa saja, kalau masalah pasti akan berakhir. Lambat laun dia mesti habis. Mana ada laut yang sentiasa bergelora? Dah ada masa dia tenang juga. Begitu juga hujan, lama-lama dia berhenti. Kita sekarang ni malam. Adakah sepanjang umur kita malam? Dah esok siang pula. Begitulah seterusnya. Dia tidak akan ada yang kekal. Sebab itu kalau malam ni ada di kalangan tuan-tuan yang sedang stres, pening kepala, don't worry. Bukan tuan-tuan seorang. Zaman Nabi pun ada orang stres. Patutnya awak ada Nabi, tak payahlah stres eh. Tak, stres juga. Stres. Ada satu cerita dan satu riwayat. Nabi pukul 10-11 pagi, dia pusing bandar Madinah. Balik, dia singgah masjid. Masjid dekat rumah dia. Tiba dia tengok satu orang sahabat nama Abu Umamah radhiyallahu anhu. Abu Umamah duduk dalam masjid bersandar pada tiang. Nabi pun tengok dia, Nabi tegur, "Ya Abu Umamah, mali araka jalisan fil masjid fi ghairi waqti salati." Eh Abu Umamah, awak hang duduk dalam masjid pada waktu orang sedang bekerja. Ini bukan time sembahyang. What happened? Apa ni? Duduk dalam masjid apa? Pergi kerjalah. Maka dijawab oleh Abu Umamah, "Humumun lazimani ya Rasul wa duyun." Saya tengah stres ya Rasul. Stres apa pula? Hutang banyak, PT tak ada. Macam mana nak bayar hutang? Ini JT dah datang, ni semua dah datang, tuan rumah kutip sewa semua datang. Saya pening ya Rasulullah. Duit tak ada ni. Maka Nabi pun mengajarkan, "Afala u'allimuka kalaman iza anta qultahu azhaba Allahu azza wa jalla hammaka wa qada anka dainaka." Kata Nabi, "Eh Abu Umamah, maukah kamu aku ajarkan satu bacaan yang berupa doa? Kalau kamu baca doa ini, aku garanti masalah kau boleh diuruskan, tanggung beres." Jawab Abu Umamah, "Bala ya Rasul." "Of course, saya nak sangat ya Rasul. Apa doanya?" Maka kata Nabi, "Wahai Abu Umamah, qul idza asbahta wa idza amsaita." Bacalah di waktu pagi, bacalah di waktu petang. Ini doa mudah. Tuan-tuan tak sempat salin, tanya Tok Imam. "Tok Imam, apa doa ini?" "Ustaz-ustaz, ini doa simple. Doa budak asrama tingkatan 3 apa? Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan wa a'udzubika minal ajzi wal kasal wa a'udzubika minal jubni wal bukhli wa a'udzubika min ghalabati daini wa qahri rijali." Doa ini Nabi ajarkan. Maka orang tu berdoa, "Ya Allah, jauhkan aku daripada rasa gelisah, sedih dan keluh kesah. Jauhkan aku daripada jadi orang yang lemah dan malas dalam hidup. Jauhkan aku daripada jadi orang penakut dan kedekut. Jauhkan aku daripada dililit oleh hutang dan hidup termakan budi dengan orang." Nabi suruh doa benda ni, pagi petang, pagi petang. Selang beberapa bulan, Abu Umamah pun datang jumpa Nabi. "Fafa'altu zalika fa'azhaballahu hammi wa qada'anni zaini," kata dia. "Selepas saya amalkan apa yang Nabi ajar, syukur Allah hilangkan susah hati saya dan hutang saya disusun dengan baik sekali." Hadis riwayat Imam Tirmizi, Abu Daud. Baik itu tuan-tuan sekalian, kalau tuan-tuan rasa stres, diuji, itu sama Nabi pun ada orang diuji. Semua faktor fulus, faktor duit, problem. Kalau tuan-tuan sekarang sedang masalah dengan rumah tangga, kelahi dengan isteri, kelahi dengan suami, adakah sekarang saja masalah? Tak, sejak pada zaman Nabi lagi ada dah. Tapi macam mana Nabi mengajarkan? Ada cara. Saya teringat ada satu riwayat cerita tentang kaunseling. Satu hari ada satu orang sahabat wanita, dia datang appointment nak jumpa dengan Nabi. Dia ni dulu macam cerita drama pukul 10, dia dulu
berkahwin dengan seorang sahabat namanya Rifa'ah Al-Quradhi. Seorang sahabat. Jadi dia kahwin dengan Rifa'ah. Kahwin dapat beberapa anak. Kemudian tak macam mana si Rifa'ah ni bergaduh besar satu hari tu, dia ceraikan perempuan ni namanya Tamimah binti Wahab. Dia ceraikan talak tiga sekaligus. Mana tak ikut peraturan lah. Patutnya talak satu dulu, lepas tu talak dua, belakang baru tiga. Ni tu direct tiga. Bila tiga, awak tak boleh rujuk. Terpaksa buat satu amalan, ni orang Melayu panggil Cina buta. Saya pun tak tahu kenapa orang Melayu menyalahkan Cina dalam hal ini. Tapi dia panggil ni Cina buta lah. Tapi Cina tak pernah marah pun, tuan-tuan cakap lah, tak ada Cina buta. Tak resih pun cakap begitu. Lama dah Cina buta. Jadi bila dah bercerai talak tiga, habis iddah, Tamimah binti Wahab dia nak balik semula kepada bekas suami. Sebab dia bukannya bergaduh yang sampai tak nak duduk sekali, dah teknikal saja. Tapi dah hati nak, tapi tak boleh rujuk. Si Tamimah kena kahwin dulu. Kahwinlah, dan dari riwayat sebut dia kahwin dengan Abdul Rahman bin Zabir radhiyallahu anhu. Kahwin dengan Abdul Rahman ni duda, ada beberapa orang anak. Dia kahwin niat nak transit je. Kahwin hari ni esok cerai. Ya? Cerai, kahwin pula dengan bekas suami. Itu dia punya perancangan. Tapi dia boleh merancang. Perkara tu belum tentu berlaku. Mula kahwin seminggu, tak cerai. Sebulan, tak cerai. Nak setahun, tak cerai lagi. Jadi si Tamimah binti Wahab ni dah pening kepala. Beritahu kepada bekas suami, "Cana ni bang? Laki aku tak nak cerai ke aku. Pening aku ni." Carilah apa-apa alasan apa gini ni. Dia pun cari alasan, apa aku nak cari alasan. Kebetulan dia ni sebab dah dua-dua warga mah, jaranglah hubungan suami isteri tu berlangsung. Jadi dia fikir bolehlah dia buat aduan kepada Nabi. Dia jarang ada hubungan suami isteri. Jadi dia buat appointment dengan Nabi. Nabi pun izinkan. Dalam riwayat Muslim, disebutkan Tamimah datang ke rumah Nabi, ke pejabat Nabi pakai jubah warna hijau. Bayangkanlah, Madinah tu kan coklat semua kan. Kalau pakai hijau dari jauh nampak macam pokok berjalan lah. Oh, tu. Jadi dia pun datang jumpa Nabi. Nabi tanya, "Tamimah, apa halnya? Saya nak mengadu hal suami ya Rasul. Apa hal suami kamu?" "Wallahi mali ilai min zanbin." Demi Allah, harap kalau tak menyumpah bukan nama harap, sumpah je kerja. "Demi Allah, suami saya ni orang baik ya Rasul. Tak pernah buat zalim pada saya." "Habis kalau dia tak buat zalim pada kamu, kamu datang jumpa saya buat apa?" "Inilah masalahnya ya Rasul, cakap tak kena tembok, tak kena. Illa anna ma ma'ahu laysa bi'aini anni min hadhi wa akhazat hudbatan min thawbiha." Kata Tamimah, "Dia ni baik ya Rasul. Cuma masalah dia adalah dia punya angry bird. Dia punya angry bird tak boleh angry lagi. Wa akhazat hudbatan min thawbiha." Dia angkat lengan baju di depan Nabi. Baju hijau macam ni lebih kurang. Dia ini macam lah ya Rasul. Dia angkat, dia lepas. Dia angkat macam ni lah. Dia angkat lemah. "Tak boleh lagi lah ya Rasul. Angkat jatuh. Angkat jatuh. Tak boleh pakai lagi lah." Ni budak-budak jangan faham lah. Awak tak faham tak apa. Biar orang tua-tua je faham. Jadi tuan-tuan pun faham lah bila diangkat jatuh tu, angkat jatuh. Nabi ni orang yang malu. Bila orang cerita benda dalam kain ni, merah muka dia. Nak marah kan tak boleh. Orang minta nasihat. Nabi kata beginilah, "Tamimah, awak ni kan kalau saya biar cerita panjang ceritanya kan. Tak adil kalau saya dengar sebelah pihak. Saya kena dengar daripada suami kamu juga. Tentang kamu reka cerita je, tak ada yang baik kalau kamu ceritanya. Saya panggil si Abdul Rahman lah ya, untuk nak tahu aku cerita dia, boleh?" "Boleh ya Rasul." Cerita dia, Tamimah cerita dalam kain ni dah keluar viral dah. Orang dah mendengar dah. Jadi cerita dah tersebar dalam grup-grup WhatsApp. Lagak zaman itu ya. Malulah si Abdul Rahman. Ada kena mengata hak dia tu macam kain, ujung kain ni ya. Angkat jatuh, angkat jatuh. Tak boleh tegak langsung lah. Dia datang bawa anak dia. Masuk jabat Rasul. "Kazzabat wallahi ya Rasulullah." Marah dia.
Penipu besar ni ya Rasulullah. Ni penipu nombor satu. Nabi kata sabar, sabar, sabar. Apa haba? Inilah amfuduha nafdal adim walakinnaha nashizun turidu rifa'ah. Ini isteri saya durhaka. Kuang ajar. Dia ingat saya tak tahu. Dia dah gila ke duda dulu nak kahwin dengan bekas laki dia. Dia ingat saya tak tahu. Saya pun ada, saya punya risik juga. Dia sibuk lagi nak kahwin, tapi saya tahan dulu. Dia buat cerita macam-macam. Sebenarnya dia sibuk nak kahwin, bukan sebab saya bermasalah. Kalau saya bermasalah ya Rasulullah, ni anak dua orang ni datang pada mana dengan bekas isteri dulu? Takkan datang pada langit? Tapi sabar, sabar. Cerita ni panjang. Cerita ni panjang. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Nak menggambarkan, kalau tuan-tuan yang kerja di pejabat agama rasa pening menghadapi masalah rumah tangga masyarakat, rupa start berzaman Nabi dulu dah ada begitu. Tuan-tuan jadi pengerusi MPPKK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 K
qiyam malam. Bukan sekarang, daripada dulu lagi lah. Daripada dulu lagi. Sebab itu, manusia, kalau dia diuji, itu normal. Sebab itu kata Imam Asy-Syafi'i, ujian ini sama kita menghadapi musim-musim yang berbeza. Musim yang berbeza. Macam kita di Malaysia, kita tak macam negara luar yang duduk di Northern Hemisphere, Hemisfera Utara, dia ada empat musim. Dia ada musim panas, ada musim sejuk, ada musim gugur, musim luruh, macam-macam, musim bunga. Kita di negara ni tak ada. Kita hanya ada musim panas dengan musim tengkujuh. Tambah segala musim durian, musim adalah musim-musim yang lain-lain tu. Tapi umumnya cuaca kita tak banyak. Tapi kalau umpamakan musim panas dengan musim tengkujuh, ada tak tuan-tuan di sini yang bila masuk musim tengkujuh jadi kelang kabut hidup? Tak ada. Mana ada kelang kabut? Susu hati, ah matilah aku. Tengkujuh pula, mati. Tak. Sebab kita dah anggap benda tu normal. Habis kalau basah macam mana? Bawa lah payung. Siapkan bekalan. Artinya, orang beriman, bila dia diuji, dia ada bekalan. Dia dah tak kisah. Dia sama macam menghadapi musim yang berubah. Maghrib tadi, sebelum maghrib, siang. Tuan-tuan nak masuk malam, ada tak kelang kabut? Tak ada. Allah, matahari tak ada lah. Mati kita, macam mana gelap malam ni? Pasang lampu. Pasangnya lah lampu. Oh, cerah semula dah, alhamdulillah. Oh, macam tak ada akal. Dah tahu gelap, pasanglah lampu. Artinya, siapkan perbekalan. Sama juga orang beriman, kalau dia dah bersedia untuk diuji, dia dah siap bekalan. Dia tak menggelabah lagi dah. Tak akan gabrah lagi. Sebab, setiap ujian, kata ulama, Allah hanya beri ikut kekuatan iman. Siapa yang kerap diuji, itu tanda iman dia kuat. Baik itu pernah Mus'ab bin Sa'id radhiyallahu anhu, dia tanya kepada Nabi, ya Rasul, ayun nasi asyaddu bala. Siapa orang yang paling teruk kena uji, ya Rasulullah? Nabi jawab, al-anbiya thumma al-amsalu fal-amsalu fayubtala rajul ala hasabi dinihi aw kama qala. Yang paling teruk diuji para nabi. Number one. Bawah sikit, orang yang sama taraf dengan Nabi, seolah-olah. Lagi bawah, orang yang taraf dengan orang yang taraf macam Nabi. Lagi bawah, lagi bawah, lagi bawah. Fayu betala rajulu ala hasabi dinihi. Dan seorang itu hanya diuji mengikut tahap iman saja. Saya nak kongsi dengan tuan-tuan malam ini. Kalau tuan-tuan rasa ujian yang tuan-tuan timpa sekarang, tanggung sekarang ni dah berat, mari kita tengok ujian Nabi SAW. Nabi dia sebut, orang paling teruk kena uji aku. Jom kita tengok Nabi setara mana dia punya teruk ujian. Nabi punya teruk ujian, sampai ada satu tahun itu digelarkan Amul Khuznun. Tahun duka cita. Setahun duka cita. Kita duka cita berapa lama sangat? Berapa lama sangat? Sekarang duka cita. Tengah malam tengok kopan mereka, gembira pula. Brazil menang pula lagi, lagi gembiranya. Lusa sedih semula. Kita on and off. Nabi setahun, berlaku tahun 619 Masihi. 10 tahun selepas Nabi dilantik menjadi Nabi, Nabi telah ditimpa sedih yang berpanjangan. Apa sebab Nabi sedih? Ada banyak sebab. Pertama sekali, kerana ketika itu fatarul wahyu. Apa makna fatarul wahyu?
Fatrul Wahyu ni wahyu tak turun. Berapa lama wahyu tak datang? 6 bulan. 6 bulan. Mungkin tuan-tuan heran. Alah, tak turun wahyu 6 bulan takkanlah susah hati sangat, relaxlah. Nabi ni dia dengan wahyu, kalau banding kita macam kita dengan WhatsApp ah. Tuan-tuan bayangkan kalau WhatsApp tuan-tuan tak bunyi daripada maghrib sampai sekarang. Apa perasaan tuan-tuan? Susah hati. Apa sebab aku punya WhatsApp ni tak hijau macam biasa? Tidur ke semua grup? Ke aku kena remove dah malam ni? Ya dah ni, biasanya meriah ni teng kuang kuang tuang kuang kuang kuang. Ah sudahlah, rupa telefon kena potong badan muka. Tak bayar online. Orang dah warning 10 hari lagi tu dah tak bayar-bayar lagi. Susah hati kita. Tuan-tuan balik cas telefon. Bangun tidur, buka wayar, tengok telefon. Semua hijau. Macam biasalah, grup banyak, hijau semua. Gugu-gugu-gugu hijau. Tapi pagi esok lain. Buka telefon, semua tak ada. Nak kata lain tak ada, elok pakai wifi apa semua. Saya ingat kita sampai aku 7 pagi masih berfikir lagi. Apa jadi begini? Ini baru berapa jam tak dapat mesej. Nabi 6 bulan tak ada wahyu. 6 bulan. Biasa terima wahyu, sekali tak ada. Sampai Nabi begitu stres. Dalam hadis riwayat Imam Bukhari, khuznan ghada minhu miraran kay yataradda min ru'usi syawahikil jibal. Aku punyalah stres. Sampai aku rasa-rasa nak panjat saja bukit, nak panjat gunung, biar mati atas gunung sajalah. Berapa lama wahyu tak datang? 6 bulan. Kata Syekh Ramadan Al-Buti rahimahullah. Satu, Nabi stres. Nabi pernah duka cita masa bila? Bila ramai anak-anaknya meninggal dunia. Nabi ni anaknya ramai meninggal. Kalau tuan-tuan perempuan malam ni, ada yang anaknya dah kembali menghadap Ilahi. Berapa orang baru anak-anak tuan-tuan perempuan meninggal? Seorang? Dua orang? Tiga orang? Nabi SAW, anaknya 7 orang. 6 orang meninggal masa dia hidup. Apa perasaan? 6 orang anaknya diuruskan jenazah. Apa perasaan tuan-tuan selaku bapa? Hancur hati ni. Anak yang aku sambut kelahiran, aku bengkau, medu macam-macam. Aku yang kapan kan masuk kulian lehat pula. 6 orang. Anak dia yang sulung nama Zainab. Meninggal tahun 8 Hijrah di Madinah. Anak dia yang kedua nama Al-Qasim, laki-laki. Meninggal umur tak sampai setahun. Anak dia yang ketiga Ruqayyah, orang Melayu panggil Ruqiyah. Ruqayyah meninggal tahun 2 Hijrah, umur baru 24 tahun. Suaminya Osman bin Affan. Kemudian adik dia yang keempat nama Ummu Kulsum, orang Melayu panggil Ummu Kulsum. Ummu Kulsum ni dia salin tikar. Osman bin Affan salin tikar, kahwin pula dengan Ummu Kulsum. Meninggal juga Ummu Kulsum tahun 9 Hijrah, umur baru 28 tahun. Anak Nabi yang kelima Fatimatuz Zahra. Inilah satu-satunya anak Nabi yang hidup selepas Nabi wafat. Itu pun dia meninggal 6 bulan lepas Nabi wafat. Tak lama juga Fatimah. Anak Nabi yang keenam Abdullah, laki-laki. Meninggal juga umur tak sampai setahun. Dan anak Nabi paling bongsu dengan isteri lain Ibrahim. Ini anak Maryam binti Syamun atau Al-Qibti. Dia kahwin dengan orang Mesir. Dapat anak nama Ibrahim. Ibrahim pun meninggal kecil, umur tak sampai 2 tahun. Tanyalah bagi orang yang pernah kehilangan anak. Sedih atau tidak? Sedih. Kadang bertanya, kenapa anak aku yang Allah ambil, anak orang lain? Kenapa aku? Kenapa aku diuji? Puan-puan, tuan-tuan, Nabi 7 anak, 6 Allah uji. 6 Allah uji. Habis dia sabar saja. Yang ketiga, kata ulama, Nabi diuji dengan kematian isterinya yang tercinta Khadijah binti Khuwailid dan pak saudaranya yang dia sangat sayangi Abu Talib. Abu Talib dia meninggal bulan Rejab tahun ke-10 kenabian.